Di masa pandemi COVID-19, kesehatan warga menjadi salah satu perhatian Satgas pada pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Bintara Kesehatan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak aktif melakukan pemeriksaan dan menangani masalah kesehatan warga di lokasi TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Dusun Majujaya. Jangan orang kampung tahunya minta. Pola hidup sehat merupakan hal yang wajib kita lakukan terutama pada masa pandemi. Inilah salah satu aktivitas yang dilakukan warga Desa Kolomandor B untuk tetap menjaga kesehatan tubuh dengan aktif melakukan pemeriksaan kesehatan dengan Bakes Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Dusun Majujaya. Bintara Kesehatan Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak menangani masalah kesehatan warga di lokasi TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak di Dusun Majujaya. Kesehatan warga menjadi salah satu perhatian Satgas setiap pelaksanaan TMMD termasuk pada pelaksanaan TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak kali ini. Warga Dusun Majujaya melakukan pemeriksaan kesehatan, Bakes menyambut baik dengan kedatangan warga Dusun Majujaya untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Keluhan warga yang berobat sangat bervariasi, baik sakit pinggang maupun tensi tinggi. Pemeriksaan dimulai dari tensi maupun pemberian obat dan vitamin. Masyarakat bisa berobat dan tidak jauh lagi sampai pergi ke puskesmas yang ada di Kecamatan Kuala Mandor B. Satu persatu warga meninggalkan tempat berobat. Prokes pemeriksaan dan penanganan kesehatan selalu mengikuti protokol kesehatan ketat. Setiap warga yang berobat diwajibkan menggunakan masker. Bagi warga yang tidak menggunakan masker, diberikan masker secara gratis. Menurut Bakes Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, warga yang berobat tidak dikenakan biaya. Ini merupakan salah satu kegiatan bakti TNI di lokasi TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak, sehingga warga yang berobat tidak dikenakan biaya apapun. Salah seorang pasien mengucapkan terima kasih atas tersedianya fasilitas penanganan kesehatan di lokasi Bakes Satgas TMMD ke-111 Kodim 1207 Pontianak. Tim Liputan melaporkan.